kakinya babi aja yang lihat. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Ini teman-teman Rizkanya baru datang sore ini. Karena 3 hari kami ke Muara tidak ketemu. Ini dia sekarang. Tidak makan dia sekarang. Istrinya. Karena dia baru datang. Nah, buat pendukungnya Rizka, penontonnya Rizka, tolong ya tonton di channelnya Pikiran Rizka. Ini sekarang kali bikin konten lagi buat teman-teman. Teman-teman, inilah Rizkanya. Udah berapa hari nggak datang, Pak? Nah, ada lebih 1 minggu, sekitar 9 hari dia baru datang. 3 kali kami ke Muara. Nah, inilah sudah sosok Rizka kalau dikasih makan. Iya, lo dekatnya. Dia maunya disuapin. Ini putriku, putri yang tersayang. Nah, buat teman-teman juga di Guntung, buat teman-teman di Balikpapan, sama Rinda, buat Rinda Gana. Rahman. Putri kemana, Putri? Baru datang. Lamanya dicari. Baru datang. Kemarin dari Muara lagi kami. Kangen ini juga. Kangen juga. Kangen. Kangen kan? Kayaknya nonton kayaknya digigit sama Rinda hadir. Tagar giginya ya. Nah teman-teman, jangan ditiru ya caranya ngasih makan ini, karena dia bikin berbahaya teman-teman. Cukup saya saja waktunya, dan juga buat saudara saya yang mengirim baju sama topi. Nah itu terutama juga saya senggol dari Medan. Dari Medan. Pak siapa? Pak Sah. Sahbandi. Ya, Pak Sahbandi. Kodam. Bapak Kodam. Pak. Dari Kodam. Di Sumatera. Ini ya dari stasiun Angkatan. Itu berkat doanya juga teman-teman ini. Minta doa teman-teman kan. Pak Rizka juga di konten sudah secepatnya. Karena putrinya datang. Nah. Nah teman-teman, ini putrinya, tadi habis ayamnya dikasih lagi. Ya, dianggap seperti anak lah, sudah dari kecil dirawat. Ya, lihat aja caranya ngasih makan. Lihat caranya ngasih makan. Jangan ditiru. Jangan ditiru. Bukan binatang sembarangan. Buaya air. Buaya darat lain lagi tuh.
cepat sekali. Oh, cacingnya papi ya, dia lihat. Astagfirullah. Cacingnya papi, dia lihat sayangnya. Ini tuh mengerti, dikasih tahu. Tahun baru. Dia datang sendiri ke sini. Ambil tuh. Dia sudah hafal rumahnya. Hei, sana tuh. Bapak, enggak usah, Pak. Ih, Allah. Tidur, guys. Diam aja dia, astagfirullah. Di kelurahan pun. Kita kaget di kelapor. Terakhir. Ah, besar itu. Sudah dari kecil. Karena baik tak dapat kemarin. Enggak ya. Mana kerah? Mana ya dah? Kalau udah dia ada niat mau. Mana dulu? Rekam. Ya. Habis kah? Ya sudah. Itu sini aja lagi ya. Dibagikan lagi. Apa yang tidak ditambah ya, apa kamu tidak datang sama aku? Ini aja lebih baik. Karena sekali lah. Habis kue, habis daunnya. Nah, teman-teman, sekarang sudah selesai dikasih makan putrinya. Jadi dia sekarang bisa santainya aja lagi. Alhamdulillah lahap dia, Pak ya. Nah, alhamdulillah ya, betul lahap dia. Dan inilah putrinya, sabar sekali menghadapi apapun. Dia dikasih makan tuh manja, Pak. Kasih makan begitu dia orangnya manja. Muara sama rumah ini jaraknya 1 kilo. Jauh ya? Tapi dia ini jalannya lambat. Makanya kalau dia datang ke sini tuh jalan-jalan dua itu mulai sudah dia ke sini itu ikut air. Besok lagi diganti sama mami ya. Eh, keras men pokoknya putri. Nggak ngaduk sudah orang. Teman-teman, ini saya mau cerita sedikit. Karena kemarin kami 3 kali ke muara itu. Itu selama habis tahun baru itu. Hari tahun baru dia datang, malamnya datang. Karena itu tidak datang, baru lagi dia datang. Tapi mungkin dia pada waktu itu kenyang karena banyak sekali. 12 hari baru datang. Ini bondang merah. Berapa? 12 hari. Iya, 12 hari. Bisa enggak ada pada dikangenin semua. Kenapa? Halo, sama Rinda. Senang mendukung Rizka. Tolong didukung channelnya Pikiran Rizka ya. Ini kami mulai lagi bikin konten. Teman-teman bagikan juga ya video ini ke teman-teman yang lain yang berkembang bisa membantu putri uang makannya Rizka. Ini Rizkanya mulai aktif selama tahun baru, aktif sudah dia, bersih badannya, aktif lagi putrinya, badannya bersih ya, sekitaran 5 meteran lah, kurang lebih 5 meter. Yang senang kota nyarika. Karena kalau tidak ada pilih nyarika, dia orang nyari terus. mana belanya Rizkanya. Tadi malam ompong ditanya-tanya orang. Dikomentari orang. Ompong. Pak Manung Andre. Sik ya badannya? Kecil sekali badannya, kayak disikat. Siapa yang sikat? Itu dia harus mandi. Habis mandi dia kesini. Itu dia, harus mandi ya. Iya, mau namanya Rizka. Dia pernah di malam aja. Iya, kerak corangnya. Lama dikasih nama Rizka.
pokoknya pagi kepingin mengunjungi Rizka, tolong ya. Pas tadi pagi. Jangan lupa bawakan makanannya. Tidak banyak kok, cukup 3 ekor atau 4 ekor. Sekiranya aja. Dia tidak minta juga. Cuma aku aja yang mintakan, memang begitu. Iya. Ya putri ya. Terima kasih. Aduk lagi aku yang disini. Ya. Ya. Tidak manja lagi tuh. Tidak manja. Tidak manja.